85 cc Moto 2. Kita akan lihat siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbaik pada kesempatan hari ini, di mana sebelumnya Atar dan Radit menjadi yang terbaik pada perjalanan Moto 1. Namun ada juga kejutan dari Rafa. 15 detik tersisa. Konsentrasi maksimal. Mereka yang melintas di hadapan Anda semuanya pada perjalanan hari ini. Balik dari Resi Motorsport. Apa di sana? Wajah selalu tersebut balik dari dia. Jangan lupa dengan cepat sekali. Ada yang terhenti nampak di sana dan perhatikan bagaimana yang lain. Masih terus mencoba berikan satu permainan awal dari perjalanan 15 menit plus 2 putaran. Waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Perjalanan baru saja dimulai. Akan kita lihat dia. Ada muncul di belakangnya satu pesaing terberat dari Radit adalah Mohamed Atar Al-Ghifari. Lintas di sana pada perjalanan hari ini. Satu permainan yang baru saja kita podium terlebih dahulu. Baik, sama Iza. Rapid. Total poin langsung. Bagaimana mereka terus berpacu di hadapan Al-Ghifari dan Al-Ghifari.
depan kita semuanya. Dan perhatikan satu permainan yang harus berubah berbeda. Masih berbeda. Siapa-siapa nanti yang akan menjadi yang terbaik pada perjalanan hari ini. Dan 85 cc masih terus lintas di hadapan Anda. Ada Bondo di sana, bagaimana mereka berpacu dan plus 2 putaran. Sangat-sangat menguras stamina mereka. Namun perhatikan Atar Al-Ghifari melegang jauh. Berikutnya Raditya. Raditya luar biasa 51. Ada Muhammad Raditya Rizky Motorsport. Kemudian posisi berikutnya beberapa kasih sekarang ada Teguh Hekal. Kemudian berikutnya siapa? Dan posisi berikutnya dengan Pierre Simaka Merah. Konsentrasi di hadapan Anda semuanya. Permainan yang luar biasa. Ada Atar Al-Ghifari dan juga motor berikutnya Raditya. Pengalaman Raditya Rizky motor Jawa Timur. Ada pertengahan pada posisi kedua. Sementara posisi-posisi berikutnya masih ada Kaleto. Terus konsentrasi untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa di hari ini. Saudara-saudara, langkah terbuka yang terus berpacu. Ada di belakangnya Muhammad Atar Al-Ghifari. Masih berusaha untuk memperpendek jarak bersama Muhammad Atar Al-Ghifari. Dan Kaleto ada di sana, masih terus konsentrasi untuk putaran-putaran berikutnya. Muhammad Raditya Rizky Motorsport Jawa Timur. Para rekan
Aksara Armada
Yang datang ke Indonesia luar biasa.